Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Daily Tea Costume di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga semuanya di sana selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Nah, sore ini saya, suamiku, dan Abil mau ke desa terpencil. Kami mau tidur di sana. Sudah lama sekali kami tidak tidur di rumah yang ada di desa terpencil. Jadi hari ini kami akan tidur di sana. Nah, nanti kalau cuaca bagus, terus ada hari pasar, kami akan ke Cinong lagi untuk jualan makanan Indonesia, teman-teman. Sekarang kami mau langsung berangkat menuju ke desa terpencil. Ikutin keseruan kami hari ini. Semoga teman-teman semua di sana suka dengan videonya. Selimut kesayanganku, tidak lupa kita juga akan bawa. Zhenyu的这一套衣服特别的保暖，我们拿去老家。 Inilah perbekalan kami yang akan kami bawa ke desa terpencil, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita sudah di perjalanan menuju ke desa terpencil. Abil ada di belakang sini. Mau kemana, Bil? Abil senang sekali, teman-teman, mau tidur di rumah desa terpencil. Karena awal datang ke sini, dia sudah bilang ingin tidurnya itu di rumah desa terpencil. Nah, hari ini kita wujudkan keinginannya Abil. Tidak bilang ye ye ye. Ye ye ye. Teman-teman, kita sudah sampai di depan rumah. Keadaan desa terpencil seperti ini, teman-teman. Sunyi, bagus untuk healing. Yang mau hilangkan stres, suasana seperti ini sangat pas. Nah, untuk yang belum tahu, di desa terpencil ini ada 4 rumah. Rumah kami, rumah Senyang, rumah Enyang, dan rumah Penyang. Nah, rumah Senyang yang di sebelah sana, teman-teman. Senyang jarang datang ke desa karena cucunya itu sekolah di Cinong. Senyang juga punya rumah di Cinong. Jadi nanti kalau para cucunya ini libur sekolah, baru Senyang akan pulang ke rumah ini. Nah, untuk rumah Enyang dan juga rumah Penyang, rumahnya itu tersambung, teman-teman. Hanya terpisahkan ruang untuk keluarga besar kumpul. Jadi seperti itu. Senggo. 你不要拿东西啊，等一下我来拿啊。嗯。Teman-teman, sekarang Abi masih tidur di mobil，我先把这些东西拿下去。Perbekalan kami cukup banyak, teman-teman. Baik itu makanan, selimut, pakaian dan lain-lain. Karena kita tinggalnya di desa terpencil, jadi harus siap-siapkan banyak perbekalan.
Teman-teman, sekarang saya mau langsung menuju ke rumah. Kita masuknya lewat dapur karena saya mau lihat keadaan dapur kayak bagaimana. Waktu itu kita tinggalkan dapur dalam keadaan bersih. Begitu terus, pokoknya kalau kami mau tinggalkan rumah desa terpencil ini ke Guandong, kami pasti bersihkan terlebih dahulu. Tapi walaupun dibersihkan, namanya juga dapur kayu ya teman-teman, apalagi musim dingin seperti ini, kadang dapurnya itu berjamur warna putih-putih begitu. Jadi mari kita langsung lihat bersama. Beginilah keadaan dapur setelah 2 bulan kami tinggalkan. Kita langsung cek meja karena meja yang biasanya berjamur. Tuh, tidak ada jamurnya, hanya sedikit ada kotoran saja teman-teman. Kotoran ini jatuh dari atas. Nah, rencananya saya dan suamiku itu mau plafon dapur supaya kotoran-kotoran yang dari atas itu tidak langsung jatuh ke bawah sini. Sangku, kapan kita pasang plafon dapur? 最近天气好啊，我们把手头上一些事情处理了，就开始可以弄这些了。这个的话弄的话就比较麻烦，要把这些拆掉啊，把它重新翻新一下。 Tembok di atas tungku api sini juga sudah berwarna kehitaman teman-teman karena kita di sini tuh masaknya pakai kayu bakar. Jadi asapnya itu bisa menghitamkan ruangan walaupun ada cerobong asap. Teman-teman, untuk ranjangnya ini kita sudah lap-lap. Sekarang waktunya saya pasang kasur, terus nanti pasang spray. Beginilah Abil teman-teman kalau lihat mama papanya itu lagi pasang spray. Dia suka guling-guling. Itu. Wow, anak mama bisa kayak begitu eh. Kakimu sakit tidak? Tidak. Teman-teman, spray tempat tidur dan juga bantal saya sudah pasang. Sekarang saya mau pasang spray untuk selimut lagi. Nah, karena sekarang lagi musim dingin ya teman-teman, jadi selimut yang kami pakai itu benar-benar tebal. Tuh.
tebal sekali, jadi kita tidak kedinginan kalau malam-malam. Di sini tuh puncak dinginnya dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi tuh dingin sekali, teman-teman. Jadi harus pakai selimut yang tebal. Nah, teman-teman, kita sudah selesai pasang spray tempat tidur. Untuk selimutnya kita sengaja tidak buka seperti ini supaya dalamnya itu hangat. Jadi nanti kalau mau tidur tinggal kita kasih begini terus kita masuk ke dalam. Bin 说他知道我们还没有吃晚饭，叫我们煮好面了，请我们过来，糖糖也去吃面。好。Hello， 糖糖姑 mau pergi， 请继续魔法魔法变。爸爸，我有一个这个魔法魔法变。 Teman-teman, tadi pas banget kita sudah selesai persiapkan tempat tidur. Penyang panggil kami ke rumahnya makan mie. Katanya dia sudah masak mie Mama, untuk kami makan. Abil katanya mau goreng kerupuk. Ayo teman-teman. Makan. Nah, untuk lampu jalan bagian sini di desa kami ini tidak ada. Yang ada hanya di sebelah sini dan juga di depan rumahnya Penyang, teman-teman. Nah, lampu jalannya satunya ada di sini. Abil? Abil tidak tunggu mama. Enyang belum tidur. Biasanya sudah tidur. Enyang? Kenyang sudah pakai baju tidur. Tuh, kita san ke lah. Ini mah hangguan. Amu mah. Eh, cita enggak mah. Gue ada tuh siapa tau lah. Kenyang baru selesai mandi. Dicarikan apa itu, Wil? Hah? Nenek carikan momo apa? Selesai dari Enyang, kita ke rumahnya Penyang, teman-teman. Penyang, sini ada TV. Penyang, Cece nih switch off. Oh. Sudah
Papa. Saya disuruh jangan membantu teman-teman, kata Penyang, biar dia saja karena air di sini itu dingin sekali. Kalau Penyang, Penyang sudah terbiasa. Ini dipersiapkan sayur untuk nanti dicampur dengan mie. Siapanya? Sudah bersih teman-teman sayurnya. Tinggal mau dicampur dengan mie saja. Abi lagi apa? Tidak boleh tiup, Nina. Pakai angin-angin begini, sudah dingin. Coba. Enak? Enak sekali, tidak? Aku mau makan mie. So, mau itu. Aku mau makan mie. Panas. Teman-teman, ini kami lagi makan mie. Makan malam kali ini kita makan mie. Mie-nya enak sekali, teman-teman. Suamiku yang masak. Enak. Momo suka di Laoca. Suka di sini. Suka di rumahnya Ata Nenek. Bentar. Papa kira tuang siapa? Papa kira. Apa? Mm. 那么这个老家炒菜啊，煮面条这些，不用放什么调料，就这样煮的，很简单的，煮的就非常非常的好吃。爸爸给我吃。啊，好。泽宇要吃。
吃进去啊。都干你。Habis. Okay, 你睡觉去了，快点睡，看电视，看电视，你晚上都忙，你九点就把。我这吃老饭洗的澡，你来没得？跟我你来洗。没问，知道。那屋里那屋里，你还知道？那屋里有你跟我姐尽量，今天我自己我自己。带上来，带上来。爸爸。哎。这一期啊，好脏！哎呀，是不是干的？我要去。嗯，好。我要骑摩托车。好。我好的。爸爸，咕噜爸好棒。你说什么？我喜欢在老家。喜欢在老家。嗯。阿比比郎苏嘎在老家。那么现在我们也吃过饭了，那些床铺的话也整理好了，洗漱之后的话要准备休息睡觉啦。爸爸、我要看回合，我只睡觉。十分钟啊。嗯。拜客了，那么300 DC尼，非常欢迎你。等你们感谢收到我们的江岸路吧 ，subscribe 来你的个微信的签啦。等你们感谢，拜拜。